السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الحمد لله yang saya kasihi Al-Fadil Ustaz Syafi dan yang saya hormati sekalian jamaah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita beroleh payungan daripada sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zuratumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun." كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. Malam ni tajuk yang Al-Fadil Ustaz Syafi tulis di banner tu, rakus dunia. Jadi kita pusing-pusing bab dunia. Jadi ayat yang sesuai dengan tajuk itu adalah surah At-Takatsur, yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, masya-Allah, cilakalah, kata Allah, orang yang hidupnya sibuk dengan mencari kemuliaan, keduniaan, yang mana semua perkara itu jika tidak membawa apa-apa faedah kepada akhirat. Sehingga kan Allah sambung lagi pada ayat yang seterusnya, hatta zuratumul maqabir. Sehinggalah saat kamu akan dibawa oleh manusia kepada kubur. Saat sehingga kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika Allah datang menjemput kita menghadap ke hadrahnya. Pada ketika itu, masya Allah, apabila kita dalam keadaan yang sedemikian, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan cilakalah orang yang sibuk mencari kemuliaan, keduniaan, sehinggakan saat mereka ini hatta zurtumul maqabir, mereka dibawa ke kubur. Apabila tiap-tiap perkara keduniaan yang menjadikan kita lalai kepada Allah, kita lalai dengan Allah, maka dunia yang ada pada kita ini menyebabkan kita lalai dengan Allah. Sebab itu Allah sebut pada ayat yang lain dalam surah Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Bilakah telah salat, ambil. Allah tidak pernah larang kita untuk mengutip segala nikmat yang ada di muka bumi, kerana setiap perkara yang Allah jadikan di dalam dunia ini semua untuk kita. Allah jadikan seluruhnya di dalam dunia ini semua untuk manusia. Semua untuk manusia. Ini besarnya kedudukan insan. Ini besarnya martabat dan kemuliaan seorang manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh setiap apa yang Allah jadikan di dalam dunia ini semua untuk manusia. Allah tidak jadikan manusia untuk angin.
Tetapi Allah jadikan angin untuk manusia. Allah tidak jadikan manusia untuk air. Tetapi Allah jadikan air untuk manusia. Allah tidak menjadikan manusia untuk binatang. Tetapi Allah jadikan binatang ini untuk manusia. Maka hebatnya manusia ini. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala pesan. Apa yang Allah pesan? Apabila engkau wabtaru min fadlillah, engkau ambil nikmat Allah. Kau kutip semua, setiap sudut, setiap zarah daripada nikmat Allah. Wadhkurullaha kathira. Maka kamu hendak ingat Allah. Jangan kamu mengutip akan nikmat Allah. Kamu ambil setiap inci daripada dunia ini dalam keadaan kamu lalai kepada Allah. Orang yang wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Allah janjikan kepada dia kemenangan fi dunia wal akhirah. Bukan di dunia saja tuan-tuan, tapi fi dunia wal akhirah. Sehingga kan Allah ancam kita dalam ayat yang lain. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu itu dicelakakan oleh harta kamu dan anak binak kamu daripada ingat Allah. Kalau kita fikirkan tuan-tuan, masya Allah, perkara yang membuatkan kita lalai kepada Allah, dua perkara, iaitu makhluk dan keduniaan. Kalau kita fikirkan balik, yang kita telah hidup selama ini, perkara yang kita buat juga, dua perkara, iaitu kerana harta, kerana dunia dan kerana manusia. Maka benda inilah yang telah menipu kehidupan kita sehingga sekarang. Saya 50 tahun. Abang-abang yang ada 60 tahun, 70 tahun. Jadi apa yang kita fikirkan? Kalau yang kita fikirkan, perkara yang masih berpusing dalam kehidupan kita, faqad lagha wa man lagha. Maka perkara itu sia-sia. Benda yang kita fikirkan adalah benda yang sama, tuan-tuan. Benda yang kita runsingkan adalah perkara benda yang sama. Maka jika 70 tahun kita memikirkan benda yang sama, tidak ada faedah dalam kehidupan ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita ada pit stop yang akan datang. Di mana pit stop kita yang pertama? Iaitu alamul barzah. Ini tempat kita nak berhenti. Dan kita tidak tahu berapa lama kita akan berhenti di pit stop ini. Berapa lama kita akan duduk di pit stop ini, di alamul barzah. Kemudian kita akan berhenti satu pit stop yang lain. Dunia ini bukan satu tempat kita abadan abada. Bukan tempat yang kekal. Tetapi adalah sebagai satu alamul fitnah. Baik. Kenapa di dalam alam kubur itu ditanya empat soalan? Walau 80 tahun tuan-tuan, kita hidup dalam dunia 80 tahun. Tapi yang ditanya empat. Ada. Hidup 50 tahun, tapi aku cuma akan tanya engkau empat perkara saja. Kalau nak ditanya 50 tahun tuan-tuan, na'udzubillah, yang hidup 100 tahun, akan ditanya 100 tahun, perkara 100 tahun. Tidak. Tetapi di dalam kubur, aku akan menanyakan kepada engkau empat perkara sahaja. Tetapi di pit stop yang kedua, iaitu di yaumul mahsyar, aku akan mengadili setiap detik, setiap saat yang telah engkau pakai. Yaumul akhirah. Tapi di alamul barzah, aku akan tanya engkau empat perkara sahaja. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa ikutan kamu? Dan siapa saudara kamu? Empat perkara inilah telah merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Jika mana di dalam kehidupan kita ini, kita memelihara yang keempat asas yang besar yang akan ditanya oleh malaikat ini, yang telah dibocorkan jawapannya oleh Allah dan Rasul. Salaman. Selamat. Empat cukup. Dalam dunia ini kita tidak mensyirikkan Allah, masih beriman dengan Allah, tidak ragu dengan Allah. Tuan-tuan, orang yang ragu dengan Allah, mereka inilah orang yang ada sifat
iaitu rakus dengan keduniaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang syekh ataupun orang yang tua itu akan menjadi seorang pemuda, kata Rasulullah. Seorang yang tua, kata Rasulullah, akan menjadi seorang pemuda dengan sebab dua perkara. Yang pertama, kata Rasulullah, iaitu kerana harta dan keduniaan, dan yang keduanya disebabkan kerana panjangnya tulul amal. Dia akan jadi kuat. Betul, kalau kita lihat kadang-kadang orang yang telah berumur, mereka sanggup, mereka kuat untuk mencari keduniaan, tetapi untuk mencari akhirah itu orang lemah. Orang boleh mencari keduniaan sehingga jam 3 pagi, 4 pagi. Tetapi orang tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga waktu sahur. Walhal Allah nyatakan dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan merenggangkan tubuh badannya, tatajafa junubuhum anil madaji', daripada tempat baring mereka itu, khaufan wa tama'a, dalam keadaan mereka takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'a. Mereka ini berdoa dengan Allah, yad'una rabbahum tatajafa junubuhum 'anil madaji', yad'una rabbahum, mereka munajat dengan Allah, mereka berdoa kepada Allah, mereka minta dengan Allah, kerana mereka yakin bahawanya waktu itu adalah waktu mustajabah. Waktu itu Allah mendengarkan akan setiap permintaan hamba-Nya. Tuan-tuan, sekaya manalah kita, kita tetap minta dengan Allah. Sehebat manalah kita, kita akan tetap minta ihsan dengan Allah. Sealim manalah kita, kita tetap minta ihsan dengan Allah. Tuan-tuan, kita nak pergi umrah, masya Allah. Kita pun naik kapal terbang. Tiba-tiba dia lalu di dalam satu saat, zero gravity. Kapal terbang ni turun, tuan-tuan. Tuan-tuan orang kaya, duit banyak, dalam bank ratus ribu. Ketika itu ratusan ribu, tuan-tuan dapat tak menyelamatkan diri? Tuan-tuan, tidak. Tuan-tuan akan mencari Yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Secara automatik kita akan terus mengangkat tangan, Rabbi sallim sallimna ya Allah, Rabbi sallim sallimna ya Allah, Rabbi sallim sallimna ya Allah. Duit tidak memberi apa-apa kesan dan kuasa pada ketika itu. Kita ada pangkat yang besar, pangkat kita tidak boleh menyelamatkan kita ketika kapal terbang kita melalui zero gravity. Kita ada kawan yang ramai, kita ada pengikut yang ramai, kita tetap tadah kedua tangan kita. Tuan-tuan, hinanya kita sebenarnya, orang yang meminta bantuan kita cuma meminta sebelah tangan sahaja. Kita jumpa orang yang meminta sedekah, dia cuma tadahkan sebelah tangan sahaja. Tuan-tuan, bang, tolong saya miskin, saya fakir, masya Allah. Tapi kita hinanya di hadapan Allah, kita tadah kedua-dua tangan kita di hadapan Allah begini, tuan-tuan. Tetapi disebabkan kesombongan diri kita, tuan-tuan, masya Allah, iblis ini lebih alim daripada kita. Sebelum ia ditukar nama dan gelaran menjadi iblis, namanya begitu hebat, Azazil. Azazil ini orang yang alim.
Azazil ini orang yang telah beribadat ribuan tahun. Tuan-tuan, Masya Allah, orang alim ada juga namanya di dalam neraka Allah. Orang yang berbuat ibadat ada namanya dalam neraka Allah. Seorang ayah ada namanya dalam neraka Allah. Seorang ibu ada namanya dalam neraka Allah. Seorang anak ada namanya dalam neraka Allah. Seorang rakyat, pemimpin keseluruhannya, semua orang ada namanya dalam neraka Allah. Illa wahidan. Melainkan seorang. Man huwa? Siapakah orang itu? Iaitu ahlut tuqa. Mereka yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hatinya sentiasa ada khasyah. Mereka yang hatinya sentiasa bergemetar ketika mereka ini menyebut nama Allah. Tuan-tuan, apakah apabila kita ada ilmu, kita ini telah dimuliakan oleh Allah? La. Yahudi juga menghafal Al-Quran. Orang Yahudi juga menghafal hadis yang sahih. Tetapi kenapa mereka ini tidak diberikan iman? Kenapa mereka tidak diberikan hidayah? Rupanya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Rupanya yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi asqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, orang yang mulia di kalangan kamu, indallah. Inna akramakum indallahi atsqakum. Siapa yang paling banyak takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang paling banyak tunduknya dengan Allah? Siapa yang paling banyak takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Merekalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Mereka ini yang Allah redha. Mereka ini yang Allah sayang. Bukan kalau kita semakin menuntut ilmu tetapi semakin jauh dengan Allah. Tuan-tuan, ilmu ini ada istidraj. Orang yang dalam istidraj ilmu, Allah bagi dia ilmu, Allah bagi dia ilmu, tetapi dia makin jauh dengan Allah. Dia makin lalai dengan Allah disebabkan tipu daya dunia yang ada di sekeliling dia. Ini namanya istidraj ilmu. Maka kita fikirkan di dalam benak hati kita, sebanyak mana aku telah mengaji dan sebanyak mana aku telah menghampiri Allah. Umur kita semakin jalan, tuan-tuan. Umur ini semakin jalan, dia tidak akan berhenti. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah gantikan siang dan malam. Digantikan siang dan malam menjadi satu dalil. Tapi orang yang ada akal saja. Orang yang akalnya dipenuhi dengan dunia ini, orang ini tidak boleh berfikir untuk balik kepada Allah. Summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Dalam ayat yang akhir surah At-Takatsur, Allah akan tanya semua nikmat ini. Aku tanya hidup yang aku, yang kita, Allah, aku telah bagi kepada engkau, apa yang kau buat? Allah akan tanya umur yang telah aku bagi kepada engkau, apa yang kau buat? Allah tanya harta, duit yang aku telah bagi kepada engkau, engkau apa yang kau buat? Aku telah bagi apa yang telah engkau minta. Apa yang kita minta dengan Allah, semua Allah telah bagi kepada kita. Tetapi apa yang Allah minta dengan kita? Satu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kau jadilah hamba aku sampai datang saat kematian.
Kerana yakin itu adalah saat sakaratul maut. Kau minta sehat ketika engkau terlantar di hospital. Kau minta dengan aku, kau tak minta dengan doktor. Ketika engkau sakit, kau terlantar di hospital, kau tak minta dengan doktor, tetapi kau minta dengan aku, ya Allah sehatkan tubuh badan kau. Lalu aku perkenankan permintaan engkau setelah aku bagi kesehatan. Apa yang kau buat untuk aku, kata Allah? Dulu semasa engkau tidak ada isteri, engkau minta dengan aku setiap malam salat hajat. Tetapi apa yang kau telah buat untuk aku setelah engkau mendapat seorang isteri yang telah aku kurniakan kepada engkau? Kau tidak ada harta, kau tidak ada duit, lalu kau minta dengan aku setiap hari, ya Allah luaskan rezekiku, barakahkan rezekiku, aku kurniakan kepada engkau, aku berikan kepada engkau harta. Tetapi apa yang kau berikan kepada aku? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya setiap perkara secara detail. Maka jika dunia ini yang menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah, maka celakalah seperti yang Allah sebut dalam surah At-Takatsur. Sebab itu Allah nyatakan pada ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la, pada hari itu, la yanfa'. Bilakah hari itu? Iaitu hari fadhuku bima nasi'tum liqa'a yaumikum hadha. Hari saat kita bertemu dengan Allah yang saat itu kita lupakan. Semua orang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan balik dengan Allah. Semua akan dipanggil dengan Allah. Tapi saat Allah panggil itu, saat itu kita lupakan. Kenapa kita melupakan? Sebab kesibukan kita dengan dunia yang sentiasa menipu kita sehingga saat ini. Apa yang kita dah buat, tuan-tuan? Sampai saat ini, apa yang kita dah buat? Sampai hari ini, apa yang kita telah buat untuk kita balik bertemu Allah? Tuan-tuan, ilmu banyak tak pakai kalau kita tak boleh kenal Allah dan tak boleh menghampiri Allah. Ilmu yang banyak tidak pakai, dan ilmu yang banyak juga tidak boleh menjamin untuk kita menjawab persoalan kubur. Tidak akan menjamin. Baik, orang yang takut dengan seekor ular yang berbisa, ia akan lari daripada ular tersebut. Orang kata, tuan, di luar itu ada satu ular sawa yang besar, kita akan lari, kita tak akan ikut jalan tu, kita akan ikut jalan yang lain. Dengan makhluk, tuan-tuan, kalau kita semakin takut, kita takut, maka kita akan lari jauh. Tetapi dengan Allah, orang yang semakin takut dengan Allah, maka dia akan semakin hampir dengan Allah. Orang yang makin takut dengan Allah, orang ini makin dekat. Tuan-tuan, kena tanya diri kita, aku makin dekat dengan Allah atau aku makin jauh dengan Allah? Kita kena tanya diri kita. Tuan-tuan, alam ni dah tak lama. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah Taif dan Madinah ditumbuhi rumput yang hijau? Tuan-tuan, itu tanda kiamat. Tanda apa lagi yang kita tunggu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita nak tunggu tanda apa lagi? Adakah kita akan tunggu tanda Dajjal itu dizahirkan oleh Allah?
Saat zahirnya Al-Mahdi dan turunnya Isa, Nabi Isa AS dekat. Saat turunnya Isa dan zahirnya Dajjal itu dekat. Tuan-tuan, kita nak tunggu tanda apa lagi? Peringatan apa lagi yang membolehkan kita dekat dengan Allah? Apa lagi yang aku perlu ingatkan kamu sehinggakan kamu tidak lalai, sehingga kamu tidak dicelakakan dengan keduniaan yang telah menipu kamu puluhan tahun? Kita sibuk benda yang sama, isu yang sama. Kita sibuk benda yang sama, isu yang sama. Seawal dulu tahun 80-an, kita beli beras, kita makan beras dengan beras timbang. Kita pakai cupak ni, hak yang tembaga tu tuan-tuan, Masya Allah. Sekarang kita tak pakai dah tu, kita dah makan beras Faiza, beras cat rambutan, tetapi isunya sama, tetap beras. Bendanya sama, tetap beras. Maka akal kita memikirkan benda yang sama puluhan tahun, pusing benda yang sama. Tetapi umur kita makin hampir nak menghadap Rabbul Jalal. Apa yang kita bawa? Kita bawa beras. Apa yang kita bawa? Kita bawa apa? Kita bawa duit. Tuan-tuan, Masya Allah. Allah Rabbi, baru ini tuan-tuan saya lalu salat di satu masjid. Salat di satu masjid Asar, Masya Allah. Maka saya semayang, kemudian ada satu jenazah, Masya Allah. Semayang salat jenazah, lepas mua semayang salat jenazah. Maka jenazah itu diletak di luar. Sementara nak tunggu kereta jenazah, saya pun keluar tuan-tuan, keluar Masya Allah. Keluar, saya pun keluar pergi beli barang hampir pukul 7 petang. Jenazah ini masih tidak diuruskan lagi. Tuan-tuan, saya bercakap dengan isi saya. Saya kata, cuba kamu tengok jenazah itu siapa yang ada di tepinya. Tak ada siapa yang ada di tepi jenazah itu, di tepi keranda itu. Benar apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kematian itu mengingatkan kamu. Besok orang biarkan kita seorang-seorang baring dan tak ada siapa yang mempedulikan kita. Orang lain bermain telefon, bersembang-sembang, duduk di luar menghisap rokok dan sebagainya. Semua orang tak pedulikan kita. Sebab kita dah tak boleh pakai. Bila kita telah tidak ada nyawa, kita dah tak boleh pakai, orang akan buangkan kita. Di mana orang akan buangkan kita? Kalau kita berada di atas kapal, orang akan buangkan kita di tengah laut. Kalau kita berada di atas darat, orang akan buang kita di tanah perkuburan. Kita dah tak boleh pakai. Walaupun kita orang kaya sekalipun, kita orang yang berpangkat besar, tapi kita tak boleh pakai. Apa yang kita boleh pakai? Dunia yang telah kita tinggalkan. Dan orang tak pedulikan kita, tapi orang pedulikan dunia kita. Orang pedulikan duit kita di bank. Orang pedulikan rumah kita dan mereka bergaduh disebabkan kita. Maka kita di alam barzah akan menangis memikirkan perkara ini. Maka kita menyesal dengan Allah. Ini yang kita sebutkan, yang diingatkan Allah dalam surah Sajadah. Sebab kita terlalu lalai dengan Allah, dengan dunia yang sentiasa membohong kita. Dunia yang sentiasa membohong kita. Sebab itu diibrahkan dunia ini seperti mana seorang wanita yang cantik. Diibrahkan. Maka orang yang terpaut dengan keduniaan, dia sekali-kali tidak akan bercerai dengan dunia ini. Orang yang telah hatinya terpaut dengan keduniaan, mereka susah untuk menceraikan dunia. Illa, melainkan dengan satu sifat yang dinamakan az-zuhud. Maka sifat zuhud ini anugerah daripada Allah. Zuhud ini bukan miskin, tuan-tuan.
Zuhud ini hatinya tidak langsung terkait, tidak langsung tersentuh, tidak langsung tenggelam dengan penipuan keduniaan yang sementara, sebab mata hatinya telah dibuka oleh Allah. Afaman syarah sadrahu lil Islam, apabila hatinya telah diterangkan dengan nur iman dan nur Islam, maka hatinya dikurniakan satu sifat insyirah. Apa insyirah? Terang, lapang. Kenapa kita takut mati? Sebab kita takut dunia kita. Kenapa kita takut ini, takut ini? Sebab itu Nabi kata, akhir zaman umat aku akan ada satu penyakit. Dan penyakit itu Masya Allah. Apa penyakitnya? Kata Nabi SAW, takut mati dan kasih dunia. Takut mati dan kasih dunia. Nabi sebut macam tu. Tuan-tuan, orang sekarang takut mati kan? Betul tak tuan-tuan? Jangan makan ni, nanti jadi macam ni. Jangan macam ni, nanti jadi macam ni. Kita pula duduk dalam penjara besi. Rumah siapa yang tidak ada grill sekarang? Kenapa orang buat grill? Semua orang takut. Tuan-tuan, dulu kita rumah kita ada grill tak? Pukul 12:30 malam kita buka tingkap. Masya Allah. Sebab apa? Sebab apabila hati kita sentiasa terpaut dengan Allah, maka Allah akan selamatkan kita. Allah akan barakahkan kita. Tetapi apabila hati kita telah terpaut dengan keduniaan yang akan dibinasakan oleh Allah, maka Allah kurniakan kepada orang ini penyakit kegelisahan, kata Rasulullah SAW. Orang yang hatinya sentiasa kasih dengan dunia, Allah campakkan dalam dirinya, dalam hatinya satu sifat gelisah. Sebab itu orang kafir gelisah, tuan-tuan. Orang kafir gelisah dengan dunia. Dia takut hartanya habis. Orang kafir dia gelisah. Dia takut mati. Dia takut mati. Orang kafir takut mati. Orang kafir dia gelisah dengan keduniaan. Tapi tidak dengan orang Islam. Maka orang Islam ini dia tahu, kerana orang yang hampir dengan Allah, Allah bagi keberkatan. Mana dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih, ila akhir al-ayah. Orang yang takut dengan Allah, semakin takut dengan Allah, semakin hatinya kecut dengan Allah. Sehinggakan Allah sebut dalam ayat yang lain, bahawasanya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, hatinya makin takut, gemantar, kecut. Kalau ada sifat itu dalam diri kita, maknanya kita ini orang yang beriman pada sisi Allah. Allah telah terima iman kita. Orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah bagi dia satu jalan kelepasan. Allah tidak gelisahkan dia dengan dunia ini. Orang yang takutkan Allah, tandanya Allah tidak gelisahkan hidupnya dengan keduniaan. Sebab apa? Sebab Allah telah jamin 40 hari kita di dalam rahim ibu kita telah dijamin tentang rezeki kita. Allah telah jamin dengan siapa kita beristeri. Allah telah jamin makan minum kehidupan kita. Kita buat apa, kita jadi apa, telah ada 40 hari di dalam rahim mak. Kita dengarkan cerita tu, tapi kenapa kita tak yakin? Kita tahukan cerita tu, tapi kenapa kita tidak yakin? Tuan-tuan,
jangan sampai dapat hati ahli neraka, dapatlah hati ahli syurga. Apa ni hati ahli syurga? Sakinah. Ahli syurga ini tenang. Hati ahli neraka ini gelisah. Hati ahli syurga tenang. Tuan-tuan, pernah dengar cerita orang syurga gelisah? Orang syurga tak gelisah. Orang syurga tenang. Orang syurga dapat ketenangan. Masya Allah. Sebab mereka ni Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah bagi ketenangan demi ketenangan. Tapi kita tak yakin dengan Allah. Kita rasa seolah-olah aku, apa yang ada pada aku ni, apa yang ada pada aku ni, inilah segala-galanya. Tidak, jangan silap. Sewaktu saya berumur belasan tahun, tuan-tuan, saya pernah menghadap satu jenazah. Tuan-tuan tahu apa saat kalimat yang terakhir keluar daripada mulutnya? Dia tanya, mana duit simpanan saya? Sampai habis. Mana duit simpanan mak? Mana duit simpanan mak? Mana duit simpanan mak? Tolong jaga duit mak. Sampai habis nyawa dia. Last kali dia batuk darah, tuan-tuan, habis. Tuan-tuan, Allah nak hina kita sekejap. Allah nak hina kita sekejap. Dan Allah nak muliakan kita juga sekejap. Allah dulu kutip kita daripada tempat maksiat, lalu Allah muliakan kita. Allah letak kita tempat yang penuh rahmat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil kita dari tempat yang penuh rahmat ini, diletakkan kembali kepada tempat maksiat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Pada dalam surah As-Sajdah dijelaskan oleh Allah, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Ayat ujung ni kita kena dengar. Wahum la yastakbirun. Orang yang boleh buat semua perkara, sujud, bertasbih, berzikir dengan Allah, mereka yang tak sombong dengan Allah. Tuan-tuan, orang yang tak sombong dengan Allah sahaja yang berhak mendapat rahmat Allah. Akhirat ni susah, tuan-tuan, bukan macam dunia. Akhirat ini susahnya tidak ada hujung, abadan-abadan. Dunia, kesusahan dunia ada hujungnya. Kesenangan dunia ada hujungnya. Tetapi di akhirat, khalidina fiha abada. Tidak ada nukta. Tidak ada tanda, tidak ada hujung. Sebab dia khalidina fiha abada. Kita ada hujung. Tak lama ni kita akan balik dengan Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita duduk Pulau Pinang ni, Masya Allah, cukup sekali gempa bumi Allah benamkan semuanya. Na'udzubillahi min zalik. Allah boleh buat. Tapi alhamdulillah, di Pulau Pinang ini masih ada orang yang menadahkan tangan memohon diangkatkan oleh Allah segala balak dan kejahatan, diminta tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala daripada balak dan kejahatan itu. Jika tidak ada orang-orang ini, maka telah lama ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tuan-tuan ada minta dengan Allah malam tadi, ya Allah, tangguhkanlah balak yang akan kau turunkan di tempat kami. Ampunkan sekalian orang-orang yang berbuat dosa di tempat kami. Ya Allah, pernah tak kita doa begitu?
Jadi kalau kita tak berdoa, siapa yang berdoa? Tentu ada insan lain yang telah bangun di tengah malam meminta supaya kita semua diselamatkan oleh Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan, Masya Allah, 90% bunga gunung berapi di dunia ini telah mula hidup. 90% tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bayangkan 90% keseluruhannya itu meletup, apa terjadi pada alam? Maka alam ini akan diselubungi oleh asap gunung berapi ketika itu menutupi akan matahari. Ketika menutupi matahari itu, maka kita tidak akan mengenal siang dan malam. Dikaji, tuan-tuan, orang lain kaji tentang kiamah. Yang kaji ini bukan orang Islam. Yang kaji ini orang-orang kafir. Mereka takut. Kita masih lagi tidak berganjak. Kita sibuk dengan duit kita, Masya Allah. Mana aku nak simpan, mana aku nak tambah. Tetapi orang lain yang dibuka oleh Allah, mereka semakin gerun dengan Allah. Makin takut, makin takut. Kita tak jadi apa-apa pun. Hari ini kita tak baca Quran. Kita tak dengar Quran. Hari ini kita tak bertasbih dengan Allah. Kita tak selawat dengan Allah. Kita tak impun apa-apa pun nak bawa balik. Apa yang kita impun nak bawa balik jumpa Allah? Besok kalau kita balik dengan Allah, Allah tanya, kau bawa apa untuk aku? 70 tahun aku bagi kau hidup, apa yang kau boleh kasih aku? 70 tahun umur yang aku bagi kepada engkau, apa yang kau boleh tunjuk dengan aku? Salat 5 waktu, tuan-tuan. Itu sebab aku kata wajib, kata Allah. Kalau aku cakap sunat, semayang sunat maghrib tadi pun kita ada ramai yang tak semayang. Pasal apa semayang sunat maghrib? Sunat. Macam mana hati kita? Tuan-tuan, kenapa kat Mekah kita buat semua? Kenapa dekat Mekah kita buat semua? Kenapa di Madinah kita buat semua? Kenapa? Kita kena tanya. Sebab Allah bagi 100,000 satu ibadah. Sebab Allah bagikan 10,000 di Madinah. Tuan-tuan, apakah di sini tidak ada rahmat Allah? Apakah di sini tak ada rahmat Allah? Tuan-tuan, kita baru semalam mengumpat. Kita pergi umrah minggu lepas tak pakai. Pergilah umrah setiap tahun. Selagi tak berhenti mengumpat, selagi tak berhenti hasad dengki, selagi tak berhenti sombong besar diri. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang mengumpat itu seluruh ibadatnya, amal baik dibagi kepada orang yang dia umpat. Orang yang ada hasad dengki, bergaduh pasal pokok depan rumah, pasu depan rumah, hasad, iri hati, amalannya Nabi kata dibakar seperti mana kayu yang kering, kata Rasulullah. Tidak ada satu pun amalan di dalam buku amal salah dia. Kita ingat benda ni main-main. Tapi besok dah balik, kita akan bercakap dengan Allah. Sama macam surah As-Sajdah. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Orang yang berdosa, dia tak perasan dia buat dosa. Semalam ada orang jumpa saya di Kuala Lumpur. Ustaz nak tanya sikit boleh tak? Saya ada satu jiran, Ustaz, Masya Allah,
orangnya bagus, pergi masjid, anaknya hafiz, semua bagus, Masya Allah. Tapi Ustaz, Masya Allah, disebabkan satu batang pokok yang ada di depan rumah dia menyebabkan kami bergaduh. Sehingga pokok itu telah menghempap kereta anak saya, Ustaz. Ketika pokok itu hempap kereta anak saya, tidak ditanak keluar rumah langsung, Ustaz. Saya repair kereta anak saya dengan duit saya. Masya Allah. Saya tak kira pasal duit, Ustaz. Tetapi saya kira tentang hablum minan nas. Bagaimana tu, Ustaz? Saya kata, bukan orang yang hafal Quran itu dijamin oleh Allah dan Rasul. Bukan orang yang pergi surau, pergi masjid, tetapi tidak ada hablum minan nasnya, maka dia dijamin oleh Allah, oleh Rasul akan jannah. Maka Rasulullah SAW berpesan, wahai, jika mana kamu seorang laki-laki, jika kamu nak tahu kamu ni ahli syurga atau tidak, Rasulullah kata, tanyalah isteri dan anak kamu. Kemudian selepas itu kamu tanyalah jiran kamu. Jika jiran kamu mengatakan kamu salah, jiran kamu mengatakan kamu saleha, kamu ahlul jannah. Tetapi jika mana kamu tidak terlepas daripada tiga perkara ini, pendakwaan tiga perkara ini, maka kita masih lagi duduk dalam neraka Allah. Tuan-tuan, bukan senang syurga Allah. Bukan senang tuan-tuan, Masya Allah. Besok kita ingat kita dah banyak amal. Dah banyak amal. Lalu kita akan kata dengan Allah apa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, orang yang berdosa kepada Allah, dia terlupa minta ampun dengan dosa-dosa yang dia buat, tapi dia tak nampak yang ni dosa sebab dia rasa dia baik. Dia rasa dia baik, dia rasa dia salih. Tuan-tuan, Masya Allah, saya dulu mukimin Makkah. Saya duduk Makkah dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa terjadi? Saya pernah bertanya kepada seorang yang telah duduk Makkah 50 tahun. Dia kata apa? Saya tanya dengan dia, wahai fulan bin fulan, adakah kamu telah mengerjakan haji? Dia kata, kami orang Makkah, bila-bila masa kami boleh buat haji? Tuan-tuan, kita kata kalau aku dapat duduk Mekah, aku dapat mengurniakan haji, ibadah haji setiap tahun. Tetapi rupanya ibadah itu diberi oleh Allah. Walaupun telah duduk 50 tahun, tetapi sekali pun tidak diberikan oleh Allah untuk mengerjakan haji. Itu yang kita jumpa, yang kita tak jumpa. Saya pernah tanya, Masya Allah, seorang pemuda yang tengah bermain kura, bermain bola. Waktu masuk maghrib, haram telah azan. Saya pun lalu, ya agullah, cukup berhenti, salah. Istibara, apa kamu nak? Kami suka, kami nak main, kami nak salah, itu kami punya hak. Hadzal Makkah. Ini tanah haram. Nahnu mukimin. Kami orang Mekah. Kami orang Mekah. Kami dah biasa macam ni. Kamu siapa? Dia kata. Kamu siapa? Kamu siapa nak tegur kami? Tuan-tuan, hidayah ini milik Allah. Saya pernah jumpa juga orang yang awalnya semayang, pergi surau, Masya Allah. Ketika akhir-akhir kematiannya, Allah tak bagi dia salat. Tuan-tuan pun pernah jumpa kan? Terbaring, tak semayang. Siapa yang bagi terbaring? Siapa yang tak bagi semayang? Tuan-tuan, kita balik dalam keadaan kita tidak diberi peluang untuk melakukan salat. Siapa yang pilih? Kita tak ada hak memilih. Kita cuma ada hak untuk meminta kepada Allah. Husnul khatimah wa su'ul khatimah adalah pilihan daripada Allah. Bukan kita pilih. Kita doa, kita lepas mayang. Allahumma akhtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Tetapi yang pilih kita Allah. Kalau kita tak minta sungguh-sungguh, kita tak nak sungguh-sungguh, Allah tak akan bagi. Allah tidak akan bagi kalau kita tidak berkehendak sungguh-sungguh. Allah tidak akan bagi.
Kalau kita tak minta sungguh-sungguh. Sebab itu Allah sebut, wahum la yastakbirun, kau jangan sombong. Iblis ini dulunya asal daripada syurga Allah. Dia orang dulu masuk syurga, kita tak pernah masuk syurga. Yang pernah duduk dalam syurga, yang pernah rasa nikmat syurga, Nabi Adam AS dan Siti Hawa, kita tak pernah masuk syurga. Tapi Masya Allah, Iblis juga daripada syurga Allah. Tetapi Allah tak panggil Iblis masuk syurga. Sebab apa Allah tidak panggil Iblis masuk syurga? Sebab Iblis ini ada hati yang sombong. Jiwa yang sombong, diri yang sombong dengan Allah, Allah tak jemput dia masuk syurga langsung. Lalu Iblis kata, aku tidak akan masuk syurga ya Allah. Hada du'ai. Ini doa aku, kata Iblis. Ini permintaan aku, kata Iblis. Aku tak akan jejak syurga. Aku tak akan balik kepada syurga. Tapi beri kebenaran aku untuk aku dibenarkan menyesat seluruh keturunan Adam. Tapi Nabi Adam dijemput oleh Allah balik syurga. Tapi orang yang layak untuk masuk syurga Allah cuma orang tak sombong, orang yang nak sungguh-sungguh syurga Allah. Tapi kalau kita rasa kita tak mau syurga Allah, kita cukup dengan dunia yang ada pada kita yang telah menipu kita puluhan tahun. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum. Kalau kita rasa dengan amalan kita boleh beli syurga Allah, tafadhal mashkura. Kalaulah senangnya untuk kita dapat syurga Allah dengan cara hidup kita sekarang, tak perlu Serina Hamzah mati di panah. Tak perlu ada pengorbanan Sumayyah, anaknya dipanggang hidup-hidup di depan mata dia. Tak perlu ada pengorbanan keluarga Yasir. Tak perlu ada pengorbanan sahabat-sahabat. Kalau mudahlah dengan cara kita sekarang. Semayang 5 waktu, kemudian Masya Allah balik tengok televisyen. Masya Allah tuan-tuan, umur kita dipotong dengan tengok televisyen saja berapa puluh tahun. Kita nak masuk syurga apa? Nak masuk syurga apa? Cuba kita tanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Saya nak berhenti ni tentang akhir, saya akan bagi tentang satu zikir. Tapi saya nak berhenti dah. Masya Allah, Imam Ghazali disebut macam ni. Satu hari 24 jam bagi 3, maknanya 8 jam 8 kali 3 24, kan. Cuba kita kira, tidur 8 jam, cari duit 8 jam, ibadat 8 jam. Tidur ada tak 8 jam? Ada insya-Allah. Mengaji pun tidur insya-Allah. Di rumah tidur, dalam surau tidur, dalam masjid tidur, dalam kereta tidur, masya-Allah. Jadi 8 jam plus lagi. Cari duit insya-Allah, selagi ada orang kita boleh cari duit. Kita kuat cari duit. Lebih 8 jam insya-Allah, kerja 8 jam, ambil OT lagi, tambah lagi. Ibadat ada 8 jam. Kira hari ini kita ada tak ibadat 8 jam baik? Kalau 8 jam ibadah, 8 jam kerja, 8 jam tidur, umur kita 24 tahun. Kita cuma ada ibadat 8 tahun sahaja. Itu kalau ibadat 8 jam. Kalau ibadat 4 jam, satu hari kalau ada 4 jam. Ustaz, kerja ibadat, ya ke kerja ibadat? Kalau MC menipu, OT menipu, ibadat apa tuan-tuan? Ibadat ini kerja yang mengikut syarak. Kerja ikut syarak. Time semayang-semayang. Masuk pukul 8, pukul 8. Keluar pukul 5, pukul 5. Ini namanya ibadah. Tapi kalau masuk pukul 8, datang pukul 10, keluar pukul 5, keluar pukul 3, disuruh keluar pukul 5, dia cabut pukul 3, tak nama ibadah. Apa yang kita boleh katakan ibadah?
Nak kata ibadah apa tuan-tuan? Kalau ada satu hari 8 jam, maka ibadat kita, kalau umur kita 24 tahun, kita ada ibadat 8 tak? Kalau satu hari 4 jam, 24 tahun, ibadat baru 4 tahun. 24 campur 24, 48 tahun. Umur 48 tahun, ibadat baru ada 8 tahun. 48 campur 24. Berapa tuan-tuan? 72. Kalau umur kita 72 tahun, ibadat satu hari 4 jam, kita baru ibadat 12 tahun. Mengumpat berapa tahun? Sampai sekarang tak berhenti lagi ni cerita hal orang sebelah. Sampai sekarang tak berhenti cerita hal adik-beradik. Ni baru pergi umrah. Tak berhenti lagi kita mengumpat jamaah sebelah. Kata ibadah. Kita mengumpat mutawif, kita mengumpat ini, kita mengumpat ini dan sebagainya. Kita dosa tak berhenti puluhan tahun. Ibadat cuma ada belasan tahun. Macam mana yang kita kata kita boleh masuk syurga Allah? Itu belum lagi dosa-dosa lain. Allah. Kita buka aurat dulu berapa tahun? Zaman muda dulu kita tak pakai tudung. Muslimat, satu helai rambut yang kita tayangkan, masuk neraka 70 tahun. Kalau satu kepala macam mana kita pernah tak menangis dengan Allah? Ya Allah, dulu masa zaman aku muda, ya Allah, aku telah buka rambut aku, kepala aku ditengok oleh sekian laki-laki yang boleh mengahwini aku, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan akan bagaimana azabnya ketika aku membuka aurat. Tapi aku tidak peduli, ya Allah. Kita salahkan siapa? Alasan kita, saya jahiliah. Tidak diterima alasan itu oleh Allah. Ketika kita membuka aurat, apakah kita tidak tahu membuka aurat pada ketika itu berdosa besar? Kalau kita tidak tahu hukumnya berdosa besar, kita boleh mengatakan di hadapan Allah, aku jahil, ya Allah. Aku tak tahu, ya Allah. Kita tahu, tetapi kita lawan perintah Allah. Kita langgar perintah Allah. Allah tahu apa yang kita buat. Sebab itu, mulut kita banyak bagi alasan Allah, sampai Allah cakap siap-siap di dalam dunia ini melalui Al-Quran surah Yasin. Apa Allah kata? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok masa hari Yaumal Mahsyar, hari hisab, aku tutup mulut kamu. Kamu banyak cakap. Kamu banyak bagi alasan. Kamu banyak berdalih. Kamu nak tipu aku. Walhal aku Tuhan kamu. Aku yang menjadikan kamu. Aku yang memberi kamu makan. Aku yang memberi kamu segala-galanya. Nikmat yang ada dalam susuk tubuh kamu itu aku yang bagi, kata Allah. Tapi kau nak tipu aku lagi, kata Allah. Nakhtimu ala afwahihim. Aku kunci mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim. Aku jadikan tangan-tangan kamu itu semua berkata-kata menjadi saksi. Tangan mereka itu bercakap-cakap di hadapan kami, bagitahu, ya Allah, kami buat ni, kami buat ni, kami buat ni, kami buat ni, ya Allah. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki pun bercakap dengan Allah. Semua bercakap dengan Allah Subhanahu. Semua mengadu dengan Allah. Mata mengadu dengan Allah. Telinga mengadu dengan Allah. Rambut mengadu dengan Allah. Semua mengadu dengan Allah. Tetapi kalau yang diadu itu perkara yang baik, Allah. Ya Allah, pada hari Jumaat sekian hari bulan, tangan kata, ya Allah,
kami, ya Allah, kami sedang berada di dalam rumahmu di surah Asy-Syakirin. Kaki bercakap kami benar, ya Allah, kami jalan laju-laju, ya Allah, supaya kami dapat semayang di dalam surau, ya Allah. Kami jalan laju-laju, ya Allah, kami bagi saksi kepada engkau. Mata pun cakap, ya Allah, benar, kami telah melihat jalan, ya Allah. Maka semua akan bercakap dengan Allah. Tapi kalau yang diadukan kepada Allah itu maksiat, maka tidak ada tempat lain, iaitu neraka Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi itu yang paling kita takut sekali. Jadi semua yang kita buat, kalau Allah tak tolong dan tidak bantu kita, tidak akan terjadi. Maka kena minta dengan dia. Tuan-tuan dengar zikir ni, saya akan baca 7 kali. Kalau memang hak tuan-tuan, hak tuan-tuan. Tapi kalau bukan hak tuan-tuan, tuan-tuan dengar dah, tapi tuan-tuan takkan boleh beramal. Sekarang ni zaman dia beza. Saya mengajar seawal tahun 90-an. Mula tahun 1989 saya dah mengajar di masjid, di surau-surau. Dulu kalau guru kita nak bagi amalan ini susah, tapi kita senang beramal. Sekarang banyak sangat guru kita bagi kita amalan, tetapi orang beramalnya susah. Orang susah nak beramal. Ini bezanya. Jadi apa yang hilang? Barakahnya hilang. Sekarang majlis ilmu, di mana tak ada majlis ilmu tuan-tuan? Masya Allah, seluruh Malaysia. Tapi orang makin jahat. Dengki sama sendiri, gaduh lagi sama sendiri. Tak kenapa orang makin jahat. Patut orang makin tahu, makin mengaji, makin baik. Bukan mengaji makin jahat. Kita bukan mengaji ilmu pencuri. Bukan mengaji ilmu dadah. Kita mengaji ilmu Allah. Kenapa makin kita tahu pasal Allah, makin jahat? Rupanya Allah tak bagi keistimewaan dan kemuliaan ilmu. Ini yang kita takut. Jadi minta dengan dia. Saya baca tuan-tuan. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Setiap hari kita panggil Allah. Allah yang Latif, lembut,
Bila hati kita lembut, kita akan terima kebaikan, kita akan suka kebaikan. Ya Hafiz, Allah yang maha memelihara, Allah akan pelihara kita daripada kejahatan, kekafiran, segala bala, Allah jaga kita. Ya Hakim, Allah yang maha bijaksana, kita yakin dengan Allah sebab Allah itu maha bijaksana, tentu kita akan serahkan kepada yang maha bijaksana. Ya Wakil, Allah yang tolong kita, Allah yang bantu kita, kita panggil Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap hari kita mentajdidkan syahadah kita kepada Allah. Maka orang yang beriman, fastajabalahum rabbuhum anni. Allah mustajabkan doa orang yang beriman. Tapi Allah tak akan mustajabkan doa orang yang mensyirikkan Allah. Hari-hari kita perbarui syahadah kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Masya Allah. Saya seronok dengan tuan-tuan, seronok dengan surau ni. Masya Allah. Hebat tuan-tuan, orang hebat. Masya Allah. Hebatnya tuan-tuan, sampai saya nak kuliah benda yang lain, saya kuliah lain. Saya tengok tuan-tuan, hilang semua apa yang. Orang baik-baik memang macam tu. Jadi tuan-tuan, Masya Allah. Tadi saya dengar, Masya Allah, yang berbaju Ustaz Syafiq kata ni surau yang sementara. Kita pun nak yang lebih baik. Jangan katakan dunia, akhirat juga nak yang lebih baik. Tuan-tuan, Masya Allah. Allah bagi kita harta. Allah bagi kita harta. Dan besok Allah tanya. Tuan-tuan, Masya Allah. Saya pun dah umur 50, tuan-tuan pun dah umur makin lama makin tua. Kita akan mati besok. Dan Nabi kata, besok apabila hampirnya kiamat, umat aku ini akan mati muda. Tuan-tuan perasan tak? Sekarang kita punya kawan-kawan banyak mati umur bawah 50. Abang, bangkat kakak saya kan, alhamdulillah Allah bagi umur 60-70 tau. Tapi sekarang Allah matikan 40 lebih, 50-55 tuan-tuan. Apa yang disebut oleh Nabi betul. Cumanya macam ni, Nabi tu sayang kat kita. Saya nak berhenti, tapi ada satu benda tadi Ustaz Syafiq minta tolong saya. Saya nak cerita sikit lagi, boleh tak? Tuan-tuan pernah dengar tak, bila orang, bila mati anak Adam, terputus tiga segala amalannya melainkan tiga. Baik, saya nak cerita ni sikit. Hebatnya Nabi, hebatnya Nabi tentang hadis ni. Satu, Nabi cakap sedekah jariah. Kedua, ilmu manfaat. Ketiga, anak yang soleh. Nampak tak? Kenapa Nabi bagi tiga? Tuan-tuan, bukan semua orang ada duit. Nampak tak? Jadi orang ada duit, orang ada harta, peluang dia sedekah jariah. Nampak tak? Tapi ada orang miskin. Ada orang miskin, tapi Allah bagi dia ilmu. Rupanya sedekah jariah dia dengan ilmu. Aku tak boleh sedekah jariah dengan duit. Aku tak ada duit. Aku nak makan pun susah. Tapi aku ada ilmu. Aku ajar anak isteri aku jadi orang saleh. Ada orang duit pun tak ada, Masya Allah. Ilmu pun tak ada. Tapi anak-anak dia baik, Masya Allah. Nampak tak? Dan dia ada anak yang saleh. Jadi tak putus juga amalan dia. Tapi yang paling, paling binasa, ada harta tapi tak boleh buat amal saleh, tak boleh buat sedekah jariah. Ada ilmu tapi Allah tak terima. Ada anak tapi anak tak boleh doakan dia. Tiga-tiga tak ada. Na'udzubillah min zalik. Baik. Jadi tuan-tuan, kita duduk kat mana? Kalau kita duduk orang yang ada duit, jadi insyaAllah saya seru malam ni, kita sama-sama pakat biar nama kita ada dalam pembinaan surah Asy-Syakirin. Dan nama saya juga, saya nak bubuh dalam surah Asy-Syakirin.
Saya nak bubuh juga dalam surah Asy-Syakirin ini. Masya Allah, saya nak supaya masya Allah besok kalau saya dah mati, orang yang semayang, malaikat akan datang, wahai fulan bin fulan, ini hadiah kamu pada waktu zuhur. Kita akan tanya, wahai malaikat, ini hadiah dari siapa? Ini hadiah dari orang ni aku tak kenal lah. Aku tak kenal. Dia kata ini daripada surah Asy-Syakirin. Kau dulu ada letak RM100, masya Allah. Maka nilai itu akan diberi dengan RM100, masya Allah. Tuan-tuan, kita dah mati dah. Kita dah mati. Nanti asar, malaikat datang lagi. Ni dia, ada orang kasi hadiah lagi, ada orang bagi kamu hadiah lagi. Kata malaikat, Allah, aku semayang tak banyak. Masa surah Asy-Syakirin dulu, aku semayang maghrib. Kemudian lepas semayang maghrib, aku cari dinding dan aku bersandar tengok orang semayang. Masya Allah. Macam mana aku dapat hadiah banyak? Rupanya pada hari Jumaat, 8 hari bulan, kita buat kutipan untuk pembinaan surah Asy-Syakirin. Rupa nama kita ada. Orang kata, ustaz, yang tu kan ada duit lain, biar itu orang punya, yang ni kita punya. Ya Allah, aku nak masuk syurga engkau, ya Allah. Aku nak masuk syurga engkau, ya Allah. Kita buat malam ni sebab kita nak minta syurga Allah. Ya Allah, aku semayang sunat tak mampu. Aku nak baca Quran, mata aku rabun. Tengok TV tak rabun, ya Allah. Tapi bila buka saja rabun, ya Allah. Buka Quran saja mata aku rabun, ya Allah. Malam ni sama-sama kita insya Allah. Tuan-tuan, insyaAllah boleh tak? Sama-sama. Kita sama-sama. Kita jalankan tabung madrasah, tabung surah Asy-Syakirin malam ni. Ke kita nak pusing? Okey, Ustaz. Macam mana Ustaz? Kita nak pusing ke kita... Kita jalan tabung sekali lagi boleh tak? Boleh ya? InsyaAllah ya? Jalan tabung. Jalan tabung, keluar, jangan keluar yang kecil. Kita keluar yang besar-besar sekali, masya Allah. Allah tengok. Jangan kata ustaz ni yang paling ikhlas. Jangan, Allah tahu. Yang besar, duit yang besar. Ya, yang besar dekat rumah, katakan insya Allah. Insya Allah. Nanti jemput Ustaz Syafi. Ya, mana yang bawa malam ni insya Allah. Ya. Mana yang bawa malam ni insyaAllah. InsyaAllah saya ada bahagian saya nanti insyaAllah. Saya nak ingat nak jual jam saya untuk surah Syakirin. Boleh kita bida tak malam ni? Kita cuba jam saya ni. Saya beli jam ni harga dia RM300. Saya bukan nak jual jam ni. Ni bukan nilai jam. Saya bagi jam ni. Kemudian siapa yang kita buka dengan nilai RM100.5 dulu. Sebab saya beli RM300. Saya ni memang pakai jam tak lama, tuan-tuan. Baru saya beli dia dalam 3 bulan. Ya, bak jam yang saya dulu saya ada bidakan untuk satu tempat lain. Jadi saya beli jam lain. Saya tak sangka lah jam ni untuk surau ni. Jadi saya ingat saya nak bagi jam ni untuk Ustaz Syakirin, nanti kalau bagi terus surau, surau tak boleh buat apa pula. Jadi kita try beda malam ni. Janji dulu berapa duit, tak mahu tak apa. Nanti bertemu dengan Ustaz Syafiq insyaAllah. Bertemu tu dengan Ustaz Syafiq. Tuan-tuan, saya bagi jam ni, tuan-tuan malam ni juga, dengan nilai yang tuan-tuan sebut. Berapalah. Sebab saya bukan nilai jam ni tuan-tuan, tapi nilai iman kita. Iman kita dengan Allah. Tuan-tuan, kalau cerita Sumayyah, bila Sumayyah ini dia tengok suami dia dan anak dia dipanggang. Tuan-tuan tahu bau kulit suami dan anak dia dihidu oleh Sumayyah. Lalu Abu Jahal cakap dengan apa Sumayyah, wahai Sumayyah, kau sanggup tengok anak dan suami kau dibakar di depan mata, kau keluar, kau daripada Islam? Sumayyah kata, tidak wahai Abu Jahal.
aku tetap dengan Rasulullah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Rasulullah duduk ujung sana, Rasulullah duduk, Rasulullah tengok. Dan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, berbahagialah keluarga Yasir. Maka di antara golongan yang mendapat doa terus daripada Nabi adalah keluarga Yasir dan Sumai. Kita tak dapat doa tu, tapi insya-Allah kalau ada rezeki lain kali saya jumpa tuan-tuan, saya akan bagi satu amalan yang mana amalan itu dijanjikan oleh Rasulullah. Rasulullah doakan orang ini mati husnul khatimah. Tapi malam ni tak sempat sebab tuan-tuan dah gelisah nak berhenti. Jadi saya tak bagi doa ni, kita cerita masa jam insya-Allah. Baik, kita jumpa lain kali insya-Allah. Lain kali insya-Allah. Ada masa lagi insya-Allah. Baik. Jam ni saya beli 300 dan saya nak buka pembeda-beda dia. Jam ni jenis Casio, ada waktu seluruh dunia. 300 je jam sekarang, murah tuan-tuan. Jadi saya nak beda, buka dengan 150. Ada tak siapa sahabat-sahabat yang nak ambil jam saya untuk pembinaan surau dengan harga RM150? Kita buka laluan. Kalau tak ada, saya sendiri ambil. Okey ya? Baik, ada sahabat kita ambil dengan RM150. Ini bukan nilai jam, tapi nilai iman kita dengan Allah. Ya Allah, aku bukan beli jam Ustaz Nizam, tapi aku beli nilai iman aku untuk engkau terima aku jadi ahli syurgamu, ya Allah. Jam ni tak ada apa pun, tentang beli-beli kat luar. Ada tak yang nak lawan sahabat kita yang nak masuk syurga lebih daripada dia? Kita buka lagi. 200 daripada Rahmat, daripada sahabat kita. Dia nak lawan lagi, saya nak masuk syurga dengan nilai RM200, Masya Allah. Ada sahabat kita nak lawan lagi tuan-tuan? Ada. Ada sahabat kita nak lawan RM300 dengan nilai iman untuk masuk ke syurga Allah. Bukan nilai jam ni. Tuan-tuan, Allah tak tengok jam ni. Tapi Allah tengok pengorbanan kita. Kau sayang tak aku? Sebab kau nak buat rumah aku. Yang kau nak bina ni rumah aku. Lawan lagi RM400 rumah aku. Ini masjid. Masjid ini adalah rumah Allah. Surau pun rumah Allah. Malaikat datang, orang alim datang, orang buat baik. Maka apa yang orang buat baik di dalam tempat itu kita dapat. Orang perempuan tak nak lawan ke? Orang perempuan selalu melawan. Orang perempuan selalu melawan. Kenapa malam ni tak nak lawan? Orang perempuan selalu lawan. Pasal apa nak masuk syurga Allah, tak nak lawan. Ada lagi siapa-siapa yang nak lawan lagi? RM400. Ada siapa yang nak lawan lagi tak tuan-tuan? Tuan-tuan, dunia ni nak tinggal. Duit nak tinggal. Tuan-tuan, RM400 tak ada apa pun. Madrasah saya tuan-tuan, sebulan nak pakai RM75,000. Dan saya tak bagi, tak ambil, tak wajibkan apa-apa yuran dari pelajar saya seramai 200 lebih pun. Saya tak ada yuran, saya tak ada bisnes tuan-tuan. Saya tak ada apa pun. Tapi Allah tak tinggalkan saya hampir 37 tahun. Kalau tuan-tuan fikir segi akal, saya dapat duit mana RM75,000 untuk tanggung dua madrasah saya. Tapi Allah tak tinggalkan saya. Allah masih sayang saya. Allah masih teruskan sekolah saya. Ini bukan pasal duit tuan-tuan. Kita sayang tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada tak nak lawan lagi? Siapa nak lawan RM400? Ada nak lawan RM410 ke RM450 ke RM500 ke? RM500 abang nak lawan. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Lawan lagi. Lawan, tetap lawan. Ha. Ni, orang luar ada nak lawan tak? Yang luar ada nak lawan tak? Tak ada kan? Ni, jangan bagi malu orang Pening lah. Jangan bagi malu lah orang Pening. Jangan bagi malu pula. Kita jangan bagi malu. Ya Allah, kami orang Pening semuanya. Ada lagi? Siapa ada? Tengok muka lu, tak nampak orang. Tak ada tujuh kata mana. Ada. Betul? Tak ada?
Tak edih. Ah tadi 600 tadi, 600. Tak edih 600. Ada. Lah tadi apa? 6 ah. Dah? Lah 600. Ada lagi tak? Ada siapa berani tak? Ada tak siapa berani? Lah. Yang ni kita nak tutup dah. Tak lawan dah. Last sekali 700. Dah saya tutup. Cukup. Tak lagi kalau lawan lagi sampai pukul 12. Ha. Tuan-tuan, masya-Allah. Mudah-mudahan abang yang beda jam saya ni dengan nilai RM700 pada manusia tak pandang pun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pandang abang ni, dan mudah-mudahan abang ni beroleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang ni Allah Taala tempatkan dia dalam jannah Allah bersama ulama-ulama yang dia sayang. Tuan-tuan, Nabi dah cakap dah. Orang ni besok di akhirat dia akan bersama-sama dengan orang yang dia sayang. Kalau kita sayangkan Allah dan Rasul, kerana Allah dan Rasul, kita akan dapat bersama Allah dan Rasul. Tapi kalau kita sayangkan dunia kita akan tinggalkan kita juga akan tinggalkan dunia kita. Jadi insyaAllah, abang ni akan berhubung dengan Ustaz Syafiq. Dan malam ni saya akan serahkan, sekejap lagi saya akan serahkan jam saya pada abang ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima apa yang kita buat pada malam ni insyaAllah. وآخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أرحم الراحمين يا الله كم تدهكن دو tangan kami يا الله. Kami hamba-Mu yang sangat lemah, ya Arhamar Rahimin. Kami memohon akan bantuan-Mu dan rahmat-Mu atas kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami, jangan Kau tinggalkan kami dalam segala hal kami, ya Allah. Kami tidak mampu untuk berjalan sendiri, melainkan sentiasa dalam pimpinan-Mu dan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, setiap kesilapan kami, Kau maafkan kami, ya Allah. Setiap dosa kami, Kau ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami lalai, Kau ingatkanlah kami, ya Allah. Kau tegurkanlah kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami terus dalam keadaan yang lalai, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah saat kematian kami saat yang begitu indah, ya Arhamar Rahimin. Kami mohon khusnul khatimah, ya Allah. Jangan Kau berikan kami su'ul khatimah. Ya Allah, kami tidak kuat dalam melaksanakan kebaikan, maka berikan kami kebaikan, ya Allah. Beri kami kekuatan itu, ya Allah. Ya Allah, kami bukannya tidak mahu meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan, ya Allah. Tapi kami tak kuat, kami tak mampu. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudahkanlah jamaah Surah Asy-Syakirin ini mendirikan surau yang baru, ya Allah. Barakahkanlah madrasah surau ini dan jamaahnya, ya Arhamar Rahimin. Barakah dan permudahkan segala urusan mereka, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, barakahkan juga kami dan keluarga kami, ya Arhamar Rahimin. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.